ikan mas ya. Ikan mas, ikan mas untuk dibakar. Ini dibakar atau di apa? Oh langsung dimasak. Oh dibakar udah ada. Oh. Mau pesan ikan nggak? Iya, mau pesan ikan lah. Mau pesan ikan ambil ikan dulu. Oh gitu ya? Oh. Ini udah pesan orang. Ikan apa yang ada tersedia? Ikan sama nila ya pak? Ikan mas sama nila. Ikan nila ya. Kalau ini ikan mas ya? Iya, ini ikan mas. Ini mas. Masa bisa dimasak, dibakar sih. Bisa ya? Oke. Okay. Oh ini luar biasa lengkap semua ya. Hah? Ada yang besar ini. Ini yang ini. Ini ikan nila, ikan mas. Jadi kita mau bakar dan apa? Di apa? Asam manis kayak yang paling enak apa itu? Asam pedas. Asam pedas ya? Oh. Goreng pun bisa. Masak kuning kalau nggak mau pedas, masak kuning bisa. Asam pedas. Asam pedas yang enak. Ini ada dua jenis ikan mas dan ikan nila. Bisa dipanggang, bisa di asam manis, bisa digoreng. Namanya pondoknya apa bang? Nama tempat ini. Kolam Bangai. Kolam? Bangai pak. Bangai. Bangai. Oh Kolam Bangai. Tukas. Harus dipilih dulu katanya. Ah. Oh, kita gimana pak? Dibakar atau di mana? Eh? Di asam manis kah? Bisa. Ah, ambil ikan dulu. Dibakar sama boleh dibakar sama itu aja sampai apa sama asam pedas. Asam pedas. Dua-duanya lah dua dibuat dua di ada asam pedas ada dibakar boleh. Ada yang bakar. Baru katanya dibakar. Oh baru dibakar baru ada. Kenapa? Ikan nila lah apa nila katanya. Ini pak. Oh ini ikan nila. Ini apa itu? Itu sedang. Inilah yang besar lah yang enak. Besar. Satu dibakar, satu di apa? Iya. Belum dimasak sama ikan nila juga kah? Yang mau dimasak sama ikan nila juga atau ikan mas? Ini yang dibakar apa sama apa? Bagaimana? Ikan pedas apa? Asam pedas ya? Iya. Boleh. Itu berapa itu? Yang dibakar berapa? Satu aja. Satu. Baru satu yang itu aja tetap juga. Satu yang di asam pedas. Udah. Itu aja. Asam pedasnya pakai ikan mas nila juga. Iya, ini aja ikan nila aja lah. Kalau nila kurang durinya. Hah? Iya, durinya kurang. Tapi kalau banyak durinya. Kasihan. Kilonya mau on, Pak. Oh iya. Iyalah. Kilonya on ya. Kilo 6 kita. Jadi ini langsung dibersihkan di sini nanti. Ini proses pembersihannya. Pembersihan. Pembersihan. Kenapa enggak dibuat ikan apa? Ikan bawal sama apa itu patin? Susah, Om. Susah ya? Susah ya? Oke, inilah liputan kita. Semoga ini jadi pembelajaran nanti bisa datang ke tempat ini untuk menempati ikan mas dan ikan bawal bisa dipanggang, bisa di asam manis, bisa juga di apa? Ya kuah. Jadi ada beberapa, ada tiga yang bisa untuk disiapkan di sini. Anda bisa datang ke sini tempatnya di arah Ketukas dari Tayan menuju Toba. Ke Kecamatan Toba. Ini masih Kecamatan Toba kan? Iya. Nanti jangan lupa nonton di Sumando Manik Channel. Bagikan kepada teman-teman Anda.
supaya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya sehingga ini bisa menjadi konten yang luar biasa untuk bermanfaat bagi orang lain. Oke, boleh. See you,